Oke, okay, hai, assalamualaikum, salam sejahtera semua. Saya Nazri. Hari ini saya nak ajak start chainsaw model Eco CS3000. Chainsaw ni boleh tengok mabuk dah. Saya rasa simpan 2 tahun saya tak start chainsaw ni. Selalunya chainsaw ni saya akan pakai minyak 97, Ron 97. Okey, hari ni saya nak start chainsaw ni. Yang pertama sekali saya buat, saya akan buang minyak petrol yang ada dalam ni, minyak petrol lama. Okey, sebuah minyak baru. Chainsaw ni dekat 2 tahun dah tak start. Okey, saya cuba tengoklah. Yang chainsaw model ni dia ada pam minyak dekat sini. Boleh nampak pam minyak ni. Pam dululah. Pam sampai minyak naik. Agak lebih kurang 7-8 kali boleh. Okey. Switch dekat atas on. Saya cuba start. Jika tak hidup, cok dia dekat sini. Cok, tarik. Tarik cok keluar. Okey. Dia bunyi batuk macam dah nak hidup lah tu. Cok, tolak balik ke, masuk balik ke dalam. Dan boleh start lah. Yang ni chainsaw ni betul lebih kurang hampir 2 tahun lah saya tak start. Cuma nak start dia, saya takkan terus start. Saya akan buang minyak yang ada di dalam tangki ni. Saya buang dulu dan saya isi minyak baru. Lepas tu baru saya ikut step yang start dia lah. Yang mula on switch, start 3 atau 4 kali tak hidup. Baru kita tarik cok dekat sini. Tarik cok. Lepas tu kita start. Bunyi macam nak dah batuk macam nak hidup lah tu. Selalunya 3 atau 4 kali dia akan bunyi batuk macam nak hidup lah. Kita tolak balik lah cok ni. Tolak masuk ke dalam balik. Lepas tu kita boleh start macam biasa lah. Sekarang dah enjin panas, memang senang start lah. Kita on switch saja, terus boleh start lah. Okey, sekian saja saya video kali ini. Terima kasih.